Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka pada tutorial online sesi ke-6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan kode ECMA 4434. Pada sesi ke-6 ini kita akan belajar mengenai basis data. Di sesi ke-6 ini diharapkan mahasiswa-mahasiswi sekalian setelah mempelajari materi yang ada mampu menjelaskan konsep basis data, perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan basis data, jenjang dari data, macam-macam file yang ada sampai pada basis data multidimensi. Pada sesi ke-6 ini kita memiliki diskusi 6. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi sekalian tetap aktif dalam mengerjakan diskusi dan tetap menjaga originalitas serta tidak melakukan plagiarisme. Apabila mahasiswa-mahasiswi sekalian mengalami kendala atau ingin bertanya, silakan melalui chatbox yang ada di e-learning Universitas Terbuka atau melalui email yang sudah tertera. Tetap semangat dan jadilah mahasiswa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.